Ini ke Pak penampil yang mana dari yang mana dari tim sport yaitu si nomor 1. Apakah tampilannya si dari tim sport ini bisa menembus pagar betisnya dari sang Setili Putih? Sedangkan Setili Putih di sana sudah sangat keras sekali tampilannya di sana. Akhirnya selamatlah di Hong pertolongan pertama. Persiapan yaitu si nomor di sana sudah dipagar betis. Sangat keras sekali tampilannya di sana. Ditembak, tembakan juga terjadi di sana. Salah sasaran di sana. Akhirnya 1-2 personil langsung meluncur ke lapangan. Salah umpan lagi jauh. Akhirnya salah bala di home pertolongan terakhir. Persiapan ya di sini nomor 3. Mau pulang. Yaitu si nomor 3. Ini adalah dari si tim sport nomor 3. Apakah tampilannya si nomor 3 ini bisa menambah ambisi dari kebelakang dari si tim sport? Sangat keras sekali tampilannya di sana. Keluar jauh dari lapangan. 1-2. Salah umpan lagi di sana. Harus dinutri sama Bapak Wasit karena bola keluar dari lapangan. 1-2-3 personil yang mau pulang. Apakah bisa menambah biji dari kerusakan si tim sport? Sedangkan dari Tutuli Pote sudah menghalau untuk pemulangan dari si tim. Satu personil sudah bisa mabok. Salah umpan lagi di sana. Akhirnya 1-2-3. Ada 3 personil yang mau pulang. Ditembak, tidak ada yang terjadi di sana. Ya, salah umpan lagi di sana. Akhirnya banjir yang terjadi di sana. Akhirnya nomor 4 dari tim sport yaitu si nomor 4. Apakah bisa menambah lagi dari tim sport ini? Sangat keras sekali tampilannya di sana. Akhirnya selamatlah di home pertolongan pertama, yaitu si nomor persiapan nomor 5. Apakah dari tim sport ini bisa menambah biji dari nomor 1 dari si tim sport? Sedangkan di sana sudah di pagar betis sedangkan lupa. Sangat keras sekali di sana. Akhirnya meluncur deras keluar jauh dari lapangan. Akhirnya bola sudah nyampe duluan. Bola langsung ke Bapak Hoyer. Persiapan nomor 6 nomor. Inilah si nomor 6 dari tim sport. Apakah bisa menyusul temannya yang sudah duluan? Sangat keras sekali tampilannya di sana. Ditembak, tembakan tidak terjadi di sana. 1-2, belum terjadi di sana. Kembali dulu, yaitu peraturan di lapangan sudah muncul ini. Mungkin lain daripada yang lain. Dipersilakan diingat-ingat. 1-2-3, ditembak, tidak terjadi di sana. Satu, ditembak. Akhirnya banjirlah angka-angka dari kedudukan tim nomor 4. Masuk sudah. Nomor 7. Inilah dari kedudukan tim sport ini. Apakah tampilannya yang ini? Permintaan sudah dilakukan di sana. Permintaan sangat keras sekali di sana. Bola meluncur jauh dari lapangan. Akhirnya dengan
dengan santai berjalan. Awas. Beri perhatian toko-toko agak deh ini kena. Mulu-mulu delapan angka kacamata, apakah tampilannya yang ini? Oh, sangat kuat sekali tampilannya di sana. Lol. Bola masuk di dalam garis nomor 9. Wali Songo punya nama. Ya, inilah si Wali Songo punya nama. Apakah tampilannya dari si tim sport ini mempunyai julukan si Wali Songo? Oh, permintaan sudah dilakukan di sana. Yo, sangat keras sekali tampilannya di sana. Yo, ditembak kembali atau jadi di sana. Akhirnya menemui sasaran di sana karena telah biji yang dikumpulkan dari sistem support ini. Persiapan dari Kapten Liverpool nomor 1. Inilah si Alfredo punya nama. Alfredo Boa Stefano punya tampilannya sangat bagus sekali, mengecoh dari pemain dari sistem support. Akhirnya bisa selamat dari kepungan dari si tim seperti nomor 2. Roket punya nama. Inilah si Roket punya nama. Apakah tampilannya si Roket ini bisa membuka hasil yang sempurna? Sedangkan di sana sudah dipagar betis sedemikian rupa untuk menghalau penampil. Oh, sangat keras sekali tampilannya di sana. Bola keluar jauh dari lapangan. Oh, senang tegur kena. Akhirnya satu personil langsung meluncur ke belakang. Bola kembali ke Hoyer. Persiapan nomor 3. Alessandro punya nama. Inilah si Alessandro punya nama, pemain asal India ini. Apakah tampilannya yang ini bisa menembus pagar betisnya dari sang sitin sepak? Karena di sana sudah sangat keras sekali tampilannya di sana. Belum terjadi. Di sana apa tembakan terjadi di sana? Akhirnya biji yang dikumpulkan dari si tim Delipote ini. Persiapan dari si tim sport yaitu si nomor hasil tampilannya sedangkan di sana sangat keras sekali di sana. Bola meluncur jauh keluar dari lapangan. Akhirnya dengan santai menuju ke home pertolongan pertama. Persiapan yaitu nomor 11 angka kembar. Inilah dari si tim support punya nama. Apakah tampilannya di sana bisa menembus pagar? Di sana sangat keras sekali tampilannya di sana. Akhirnya dengan santai menyelamatkan diri di home pertolongan pertama. Tembakan yang terjadi. Akhirnya selamatlah di home pertolongan pertama. Awas bola meluncur jauh di sana. Akhirnya sampai lagi ke Papa Hoyer. Nomor 12 tengah malam. Satu yang ada. Satu yang ada dari tim support. Apakah tampilannya yang ini bisa menembus pagar betisnya dari sang si Tepuli Putri? Sedangkan di sana sudah dipagar betis sudah mengadu. Sangat keras sekali tampilannya di sana. Jauh keluar dari lapangan. Akhirnya teman santai menuju ke pertolongan pertama. Nomor 2. Inilah si jago lari atau si jago salto dari kedebalasan tim support. Apakah bisa PP barangkali? Ini tantangan dari panitia. Lain angin kali bus-bus ya. Nah, kalian bus-bus ya tadi ya kalanya ya. Ini ada rombongan dari tim sport yang mau pulang. Apakah bisa selamat rombongan ini dari kepungan dari Tetili Pote? Sedangkan Tetili Pote sudah mengepung sedemikian rupa untuk menghalau pengulangan dari si tim sport. 1, 2, ada 6 personil yang mau pulang. Tidak boleh kata Bapak Wasit. Tidak boleh, kenapa-apa lagi. Satu personil sudah bisa masuk.
Oke, terima kasih. Yo. Satu, dua, tiga. Masih ada 6 personil yang di belakang. Wah, yes. Satu, dua, harus banjir lagi. Ya, di sana banjir bandang lagi di sana dari tim sepak. Satu, dua, tiga. Masih ada 4 personil yang di belakang. Jatuh lagi di sana. Oh, yes. Kembali sudah terjadi di sana. Juru tulisnya sudah bisa masuk. Ya, oke, terima kasih. Sudah masuk semua. Ada 5 yang ada yang lain mau. Lima. Inilah hasil nomor lain 5 dari tim sport. Maka tampilannya yang ini, oh kurang ke depan katanya. Permintaan sudah dilakukan di sana. Oh, sangat keras sekali di sana. Akhirnya dengan santai menyelamatkan diri di hong pertolongan pertama. Persiapan jadi si nomor 6. Inilah si nomor 6 dari tim sport. Apakah tampilannya bisa menembus pagar petinya dari sangat keras sekali di sana, keluar jauh dari lapangan. Akhirnya dengan berjalan santai menuju ke home pertolongan pertama. Gentayangan bola mendalang. Nomor 7. Inilah si nomor 7 dari tim sport. Orangnya sangat jangkung sekali. Permintaan sudah dilakukan di sana. Oh, sangat keras sekali, sangat lemah di sana. Ditembak. Oh, tembakan melalui sasaran. Akhirnya kandaslah biji-biji yang dikumpulkan dari si tim sport ini. Bola kembali dikuasai dari si Teteli Pote ini. Persiapan dari Teteli nomor 4. Inilah dari Teteli Pote, Andreas punya nama. Apakah tampilannya dari si Andreas ini? Oh, permintaan sudah dilakukan di sana. Oh, sangat keras sekali di sana. Dengan kesusu. Juga best baza punya nama si Andreas ini. Kau kasti yang kedua dulu. Ia jadi di bercam dulu. Beli kasti bercam dulu ya. Nomor 8 angka jam aka kacamata. Inilah dari tim support. Apakah tampilannya dari si tim support ini bisa menembus pagar betis dari si Teteli Pote? Pedalaman Teteli Pote sudah siap untuk menghalau penampilan. Oh, sangat keras sekali tampilannya di sana. Wow, ditembak. Akhirnya bola kembali dikuasai dari si Teteli Pote ini. Dari tim sport nomor 9. 10 yang ada, yang lain 0. Permintaan sudah dilakukan di sana. Oh, sangat keras sekali tampilan Abah. Iya, dengan santai menuju ke hong pertolongan pertama untuk menebak biji yang dikumpulkan. Sedangkan sangat keras sekali bola jauh meluncur keluar dari lapangan. Akhirnya tiga personil jauh di sana sudah. Salah umpan lagi di sana. Ya. Yo, 1, 2, 3, ada 4 personil yang di sana. Apakah bisa banjir bandang lagi yang di sana? Sedangkan di sana sudah. Satu, dua, tiga, ada 5 personil yang mau pulang. Ditambah.
ditembak. Sudah diagak-agak sama tim Botel. Akhirnya satu personil bisa memasuki ke lapangan. Iya. Sudah ada, masih ada 4 personil yang mau pulang. Apakah bisa rombongan lagi untuk dari tim sport? Sedangkan di sana sudah di di sana. Akhirnya kandasnya ABG yang dikumpulkan dari si tim sport ini. Ya, Melen per Legend. Persiapan dari Dekan di Porte nomor 6. Waktu tinggal 3 menit. Bisa untuk 3 kali PP. Mun PP itu bisa clean Marendong Marco di Denala. Yo PP lah, PP lah. Baru beri ada pilih apa? Gagalah. Tak PP, Mas. Yo, barangkali. Ayo. Sebelum ibu. PP lagi orang bawang. Atraksinya sedang mengajukan di sana. Akhirnya bola meruncir jauh dari lapangan. Awas bola. Waktunya tinggal 2 menit. Bisa untuk 2 orang. Ayo, bisa 2 kali PP ini. Yo, luar dua. Ya, 2 kali injak ke tanaman aja. Enggak, baru terbang mereka. Ya, taruh orang dua. Iya, dah. Otom lepasan. Aduh, lagi bula. Yo, tinggal 1 personil untuk tampil. 6, yo. Yo, sangat lemah sekali di sana, tapi tidak bisa terjangkau sama pemain. Mungkin mau rombongan yang di sana. Sudah 1, 2, waduh. Akhirnya kandaslah untuk mendapat benci tambahan dari kru. Atasi lagi. Bagaimana bapak wasit masih ada waktu? Akhirnya peluit panjang sudah berbunyi, berarti pertandingan dari kemulasan sudah selesai. Itu skor terakhir, yaitu dari tim sepuluh menempat anda biji 15. Sedangkan dari Dekan di Porte menempat anda biji 2. Yaitu inilah perhelatan. Tapi saya ajukan jempol untuk kedua belasan ini.